Yes, that's right, all right, come on everybody. Kita bertemu lagi di video test ride motor trail. Di depan saya udah ada motor Karisma 130cc milik bapak itu tuh yang ada di situ. Kita akan membedah mulai dari depan dulu. Ya, di depan tang ini tang fat bar Rockstar kalau gak salah. Untuk rem ini rem bawaan Karisma, jadi jelek ini. Oke, kopling ini kopling tempelan, blok mesinnya blok mesin SND, terus kampas koplingnya TDR. Apa nomornya gak tahu model apa, lupa euy. Kalau spak Borma model Yejet yang baru. Kaki-kaki depan pakai RX King. Untuk velg depan ukuran 19. Ringnya pakai PK Racing. Jari-jari Scarlett. Ini trombolnya Karisma. Rangkanya kurang lebih kayak gini, rangka motornya kayak cengcorang, bebek standar. Mesinnya emang udah ditambahin kopling untuk mesin SND. Buat karbu kita lihat nanti aja karbunya. Knalpot cream, non itu cream racing muffler sih. Nah, sebleker pakai Yoko. Ini biasa apa trombol bawaan. Nah, untuk ring yang belakang belum pakai PK, masih bawa yang orisinil. Ban ukuran 16 IRC. Kita langsung ke gear. Gear belakang ukuran berapa ya teh? 50. Dan gear depannya 28. Udah nih. Kita langsung lihat karbunya. Karbunya adalah karbu PE24 yang belum ada filternya, jadi rada ringrang gitu loh mas ya. Jadi AI bawaan orisinilan tank ya, aduh anjing. Jadi segitu, kita coba nyalain. Agak galak gitulah, motor khas motor empat tak itu rada apung-apungan kalau bahasa Sunda nama. Kalau yang pengen dengar suara knalpotnya, saya akan coba membawa motor ini ke sirkuit. Meskipun saya bukan pembalap, tapi ya insya Allah lah kekebutan mah orang bisa. Meren tentunya, yuk langsung aja. Yuk kita coba Karisma. Ketinggian sumpah, tinggi teuing kayak motornya nih. Motornya tinggi teuing asli, tapi tenaga lama mantap sih. Wah anjir. Agak ngelimit sih, limit gitu motor CDI-nya, karena CDI bawaan jadi agak ngelimit gitu kalau di RPM yang tinggi. Nah, gitu, langsung kita coba lagi lah.
kita gaspol. Kakinya keren, empuk banget, terus yang belakang juga empuk, cuman ketinggian, oi, udah orang mah pendek ya. Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa pencet langganan di handap dan tekan jempolnya. Makasih. Dadah.